Jalan-jalan sama keluarga, lihat pemandangan di hutan kayu. Selamat pagi warga, jumpa lagi di Ayah dan Ayu. Warga, gimana nih lihat liburan Ayah dan Ayu di Eropa? Wah, seru banget ya. Kemarin mereka tuh udah ngiderin Milan, Venesia, Austria, sampai ke Swiss. Oh, pengen banget ikut ke sono, nyelip di koper juga gak apa-apa. Liburan Ayah dan Ayu di Eropa masih berlanjut nih warga. Tenang aja, mantep banget deh warga Depok satu ini. Kali aja nih mereka jalan-jalan di Zurich melihat curug Rain Falls. Wah, keren banget. Dari namanya aja tuh indah banget ya. Nah lihat Dani, indah banget nih. Nih lihat nih. Ya salam, bening banget dah tuh. Ya Allah, jadi pengen langsung nyelam. Tapi kagak bisa berenang. Oh iya, setelah dari sono, rencananya mereka mau ke Paris nih warga. Tapi sebelum itu, mereka bakal transit dulu di Colmar. Nah, kita lihat kelakuan Ayah dan Ayu di sana yuk. Yuk. Ayah Ayu, lihat ya. Dia lagi mau nyari kerang malam-malam. Kita mau ke Keramat Jati ini lagi nunggu bus. Lihat banget lu, kita anak muda dua sahabat bawa orang tua, nenek kakek. Jadi malam. Dua. Jalan udah pada begini kan. Mas Stephen nih, udah bawa kita nih. Jogging malam. Kata Stephen gimana? Stephen, McD di mana? Stephen, McD mana? Tuh sebentar lagi. Mana Stephen? Kita udah jalan nih, mana Stephen? Nanti sebentar lagi ya. Sebentar sampai kapan? Ini mah semangat, yang semangat. Bener siapa dia? Bener si Ragi lagi. Nah, yang di taman. Oh, bener. Masak nasi. Dia gak mau ikut, tau begini mah tadi ayah kok kata mau ikut. Hilang 15 menit. Emang 15 menit kalau jalan kaki. Dari awal nih ayah-ayah udah jalan cepet-cepet paling depan. Ya ampun, lihat warga, Ayu iseng banget sih ngerjain ayah terus. Eh, ujung-ujungnya malah naik bus. Ayah Ayu, kita nih naik bus karena ayah sama ibu kita lurus, bukan ambil kanan. Ke jalurnya. Kan sesuai jalur. Ayah, emang mobil pribadi. Kan ayah tadi minta ngajak katanya tak malas jalan kaki jauh. Ini tempat jalan juga bisa. Iya. Iya. Kata itu ini lurus. Takutnya ntar lebih jauh lagi, coy. Enggak. Takut selalu takut. Kita mau nantang ayah, ayah Ayu. Ini kan udaranya suhunya berapa ini ya? Karena tadi sih sempat minus berapa? Minus 2. Uh-uh. Jadi ya, buka jaket, gosok ke jaket sini. Tumpat. Ayo mau ngapain sih? Superman. Apa ini merknya? Tuh, karena ayo takut nanti ada Cipoti. Cupita. Kita manggil copet di sini Cupita. Cupi. Nih, kebetulan panitia berenang ya. Lihat pakai ini aneh, biru hijau. Bisa pakai lagi. Dong, kan ini kan
kita lagi tantangan enggak pakai jaket. Saya mau belanja dulu ah. Oke, stop dulu. Stop Ayu, stop situ. Giliran Ayu. Lihat Ayu dong. Itu namanya si bongkok. Jinjit kakinya kemana? Hei. Tengok aku dong. Ayo lihat aku. Masih ada es lihat Ayah Ayu. Ada soja. Salju. Ya. Duduk dong ya, coba. Udah jadi es batu itu ya? Nih Ayah Ayu. Ternyata salju itu es. Ya iyalah. Tinggal bawa sirup. Nah, lupa kan kita. Ayah jangan dilempar gitu dong, Pak Ayu. Ayah mah dari kemarin gitu. Buset dah, ini anak sama bapak kocak bener, lempar-lemparan berdua. Lempar terus, sampai kenain ubun-ubunnya. Thank you, udah destinasi favorit ya. Transitnya. Kota Pali, ya welcome ya. Ini perjalanan kita dari sini sekitar kurang lebih 6 jam. Thank you, sekarang kita on the way ya, ke Paris. Lumayan lama ya. Puas foto-foto dan menikmati kota Colmar, sekarang rombongan Ayu dan Ayah OTW nih ke kota paling romantis alias Paris. Eiffel, I'm in love. Manapun tetap masak. Weh, masak keluar sendiri. Tetap dimana-mana pun kita harus masakin dong ya, mau ya? Setengah matang atau matang? Matang boleh. Jadi, ayo, jadi abang-abang kemarin. Bagus ya, jualannya sekalian keluar bulu. Jiwana luri kokinya keluar ya. Apalagi ada penggorengan nganggur kayak gini ya. Nyesek deh kita jalan-jalan begini. Udah di tengah-tengah Menara Eiffel ini. Ayah di rumah tukang masak sekarang jadi baby sister. Tapi sayang banget sama cucu ayah ini loh. Gak usah dikasihin. Biarin deh dia pada puas-puasin. Pada jalan. Ayah, ini namanya anak Eropa. Saya duduk di bawah Menara Eiffel nih, yakin. Saya percaya. Gara-gara asik liburan, Ayah dan Ayu belum ngirim-ngirim video lagi nih ke tim Ayah dan Ayu. Tapi ya udah, kita biarin mereka seneng-seneng lihat saja sebelum balik lagi ke Depok ke gang sempit. Habis happy-happy lihat liburan Ayah dan Ayu di Eropa, sekarang kita balik lagi nih ke Depok buat ikutin Ayah yang katanya mau nurutin kemauannya Syifa. Emang apa sih keinginan Syifa? Ya, jadi sekarang waktunya kita. Iya. Kasihan dia ya. Berarti keinginan ayah hari ini adalah mewujudkan keinginan Syifa. Kemarin kan 7 bulanan belum nyobain rujak. Turutin dong. Masa teteh terus yang diturutin permintaannya. Oh alah, ternyata Syifa mau dibuatin rujak 7 bulanan nih warga. Cie ilah, Syifa berasa lagi hamil lagi nih ye. Ayah dan Ayu ya deh. Yang Bunda Ayah dan Ayu, coba turutin enggak? Ya udah, ntar Ayah bikinin ya. Ya Allah, kita nyetop angkot nih, Banto, serius. Mas, emang naik angkot itu mah kalau kepasan. Jangan suka bohong, kan suka naik motor. Bohong. Kamu tuh kan bohong. Apa
Agung, Agung. Deh, Agung, Bang. Masa Agung? Oh iya. Iya, Bang. Mas. Kosong amat. Ntar saya dibawa kabur lagi. Enggak, emang enggak ada penumpangnya. Oh iya, Nat. Wow, ternyata bapak sama anak satu ini demen banget naik angkot. Tapi masa artis nomor satu di Depok naik angkot sih, bagaimana sih Bu Ayu? Ah, ada-ada aja deh kelakuan ayah pas naik angkot. Nih, lihat aja nih kelakuannya nih. Bang, angkot sekarang 1.000 kan ya? 4.000 sekarang. Seorang, Bang? Dulu kita beneran? Dulu saya waktu sekolah masih 1.000, Bang. Mahal juga angkot ya, Bon? Dek. Mana dekat ya? Lumayan jauh, Dek. Sudah beberapa tahun yang lalu kamu sekolah sudah beberapa tahun yang lalu. Ayah dan Ayu sampai bela-belain naik angkot ke pasar buat beli buah. Tunggu ya keseruannya kayak gimana, oke? Dalam timur dalam mana sih? Dalam mana? Ini angkot sepi, apa settingan nih? Tadi sangka orang kita bohong lagi nih kita charter ya. Padahal kebetulan dapat kosong. Bilang artis tuh kok jadi kenek. Nih. Pasar Agung, Bu. Ayo. Kebetulan diskon Bu naiknya biasa 4.000, 1.000. Ini mau tahu tadi gua sama mana ini? Sekolah di mana? Baru mau berangkat, Bu. Teman-temannya pada ngerjain di kelas. Dalam depan Depok Timur Pasar Agung, Bu. Aduh. Ya, Ibu, pasar Ibu. Ayo, Bu, pasar, Bu. Motor taruh aja. Kata dia sama Ayu ting-ting. Saya narik udah dapat duit banyak. Yes, itu duit semua itu. Mana? Itu. Ya bukannya semen. Ayah kayaknya cocok banget nih jadi kenek angkot, lanjutin ya. Ngomong-ngomong aku juga mau dong ya naik angkot bareng Ayah dan Ayu. Lihat dah, kebang angkot. Waduh. Namanya dia Epi. Selfie. Epi ya Bang. Abang lagi ngerikot, hati-hati Bang. Oh iya dong, harus Bang. Jadi nggak nanti rambutnya rontok. Bu, Agung Bu. Orang lagi megang tang motor. Disuruh ke Agung. Sini ada nih, biasanya nih. Agung. Timur depan, Bu. Pak. Ayo, Bu. Agung. Minggu saya. Oh, Bapak Sarung. Iya. Nggak ada, Pak, di sini. Iya, Pak. Saya juga nggak tahu. Nah. Mendingan enak badan daripada enak kantong. Iya. Bu, saya turun duluan ya, Bu. Yeah. Ibu enggak usah bayar. Ini udah langsung dibayar. Oh iya. Yeah. Enggak usah, Bu. Udah sekaligus. Ya Allah, pakai bayar pakai gratis. Kebetulan ada buah delima. Ah iya.
Di sini doang yang ada ya. Lebaran ayam. Gila. Kan buat rujakan 7 bulan ada enggak di 7 bulan, Pak? Kong tuh kong ada ituan kong apa? Ono. Berlima. Ambil ya gua. Kebetulan di sini doang. Ada kebetulan cuma 2 ini. Iya. Kali amat jualan cuma 2. Alhamdulillah dia masih ada daripada enggak ada. Deh, pacar ayah tuh. Nengok kanan. Pada penyok kayak muka. Daripada keriput. Ini ubi merah ya? Ya. Berarti Pak ini bisa yang direbus dong ya, Pak? Bisa. Ubi bisa merah. Bisa bikin itu nih, kue. Kue cendil ya, Kang? Iya. Ini nanas jadi udah 6 macam nih kita nih. 6. Ini satu lagi. Pisang benar. Bisa dikupasin enggak ini? Enggak. Mama jadi apa ini tuh? Kupas dulu. Nanas kita kan enggak bisa. Kupas nanas mah dijilat, Mas. Kan nah begini deh ceritanya kalau ayah sama Ayu udah main ke pasar langsung dan di pasar berubah jadi riweh langsung berasa ramenya ini pasar. Ini sama dia nak dari dulu langganan ayah sama Ayu. Dari dulu ini langganan ayah ini? Iya. Pantes subur banget iya. Ini langganan ayah dari dulu sama mama ya. Aduh. Kan mama aku yang mencetin Umi. Tanya mama ya. Oh, iya. Dia motor ayah pernah hilang. Nah, iya dari pasar lama ya ya. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Dadah. Balik lagi nih sama kita. Gimana-gimana seru kan? Ayah naik angkot dan ke pasarnya. Naik angkot udah. Beli bahan rujak juga udah. Nah kali ini ayah dan ibu bakal berlomba buatin Syifa rujak 7 bulanan. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Warga timnya ayah atau ibu nih? Oh my god. Oh my god. Ibu ya, Bu. Ya. Ibu itu kan ya. Jadi nih warga, tadi ayah udah nyolong start duluan buat bikin bumbu rujaknya. Emang dasarnya curang, emang suka dapet apes dah tuh. Jadilah bumbu rujak ayah tumpah. Sorry, emang.
Keselin, padahal dia yang ngambil bumbu boleh ayo bikin. Pengen ayo mau bikin lagi. Jadi sekarang kita mau bikin lagi. Bikin lagi ya. Udah diulek dulu. Cabenya cabai boleh ayo dia ngambil. Cabenya kayak cabai basah ya. Oh, cabenya tadi cabai ayo diambil. Nah, ini ayo mau masak. Kalau terlalu pedes nggak boleh karena kan enaknya dulu. Yeah. Soalnya kan kalau mentah bahaya perut ya. Iya, betul. Ayah udah jadi itu? Sudah dong. Cobain. Jangan deh, ntar kan jadi sempat tahu ya. Kira-kira menurut Masifa enakan punya siapa nih? Enakan punya ibu dong, Mas. Yaaah! Yeah. Mau nyobain. Mau nyobain aja. Dia mau nyobain sambelnya. Kan abis ini ditutupin ya. Iya. Mau usah ngatur. Iya, mau usah ngatur. Ayo, kira-kira siapa yang menang? Ini pada bikinnya niat gak nih? Jujur, ayah, ibu. Ayah sih emang. Bikinnya pada niat gak? Soalnya ayah kan keinginan kamu dulu yang ayah izin. Ayah nggak mau beda-bedain anak satu dan anak dua dulu. Neneng, pilih jarak. Yang bener ayah. Iya dong, ayah sayang dua-duanya. Makanya kamu harus sayang ayah. Ya emang ayah nggak kita sayang apa? Kalau ayah nggak kita sayang, ayah kita taruh di kandang beno. Lima anaknya bisa bibirnya belah delima loh. Iya, karena delimanya udah banyak banget. Ini begini kayak bibir ayah loh. Mana? Oh. Ya udah kan enggak boleh kalau kayak gini kan kalian bisa tahu mana ayah mana ibu. Oh, iya. Harus ketukar. Ya, udah ya, diam. Belakang. Udah diam. Ah. Ayo. Kecuali AA dan Dea nggak boleh ikut ke Tante juga tahu ya tadi ya. Aku nggak tahu Bu. Ya kalian yang lain susah. Nanti dong habis dari sini. Coba yang mana yang enak? Cobain habis. Ya. Ayo cobain. Ayo bingung nggak? Ngapa dek nyuruh-nyuruh? Oke. Waduh. Enak banget nih. Yang mana nih? Yang mana sih? Nikmat tahu. Yang enak yang mana? Tahu aja. Terasa sih ya berapa kali nyendok nih. Iya. Ini enak. Oke. Oke. Sini deh. Terus sekarang kru ya. Oke, siapa coba dulu? Sendoknya, sendok. Sendoknya ambil masing-masing, ayo. Oh iya, siap. Oh iya, iya. Bu, ayo yang mana? Ibu yang abu, ayah yang putih. Dea, boleh dikasih pengumuman Dea? Boleh. 1, 2, 3 Dea, apa ini? Yang abu-abu ayah, yang putih ibu. Tapi ini asin banget. Yang asin yang abu. Ibu ayah kayak ibu asin manis. Karena ini kan keinginan si Pak. Berarti si Pak yang nentuin siapa yang benar-benar enak. Ibu.
Tadi ayah. Dengerin ya. Kalian kan bikin rujak begini dari tadi kelihatannya main-main. Tapi enak loh ya. Tapi sebenarnya siapa yang menang hari ini? Hadiah langsung dari Teteh pribadi. Wuih. Hadiahnya 5 juta rupiah. Ayo, siapa yang menang? Bagi dua, lu jangan ngomong. Sekolah sama ayah, kayak ngajak semua. Ya lu gua menangin, tapi ntar gitu bagi dua. Enggak, yaudah enggak, gini aja biar adil dan gak adil. Yang pertama gua pilih mana? Nah. Ayah, ya udah berarti makasih ya nak, hadiahnya baik banget. Eits, gak cuma itu. Ternyata Ayu udah siapin surprise buat ayah loh. Kapan lagi ya kan bareng saya main ke Depok? Waduh, ayah kayaknya kaget banget nih. Memang paling bisa deh Ayu kalau ngerjain ayah. Semuanya abu-abu.